Sangat ringan, sangat enak. Pakai murah, tapi kualitas mahal nih. Nyaman sekali dipakainya. Halo, assalamualaikum. Ketemu saya lagi, Agus Puzi. PUBU ZZE Puzi. Oke. Ini berapa hari di Wonosobo hujan terus. Ini aja nih, udah mendung gelap. Gelap sekali, cuman yang di bawah itu cerah sekali nih. Jadi kalau mau mancing juga ragu-ragu nih, takutnya tiba-tiba hujan. Baru sampai lokasi malah gak jadi mancing. Oke, saya mau mereview aja nih, review tegek baru saya. Ini baru aja datang, udah datang dari kemarin, udah saya unboxing. Cuman ini baru sempet saya pegang sekarang nih, karena baru jadi nih. Udah saya renovasi sedikit di tempat Mas Yoka. Ini dia tegeknya, tegek yang mulai mau sering saya pakai. Tanago Ispul, Tanago Yellow Poly 6/7. Untuk spek warnanya kuning, saya suka sekali nih warna kuning cerah. Saya nggak suka soalnya kalau joran yang warna gelap-gelap, saya lebih yang suka ada yang warnanya, ada warna kuning, merah atau hijau, itu lebih saya suka. Ini keren sekali nih kuning. Ini Ispul Tanago Yellow Poly 6/7 WPB. Bagian bawahnya keren nih, ada motif-motif gambar pesawat biru-biru ini. Ini motifnya persis seperti yang di sayap-sayap pesawat nih. Coba kita panjangkan. Keesokan harinya. Nih segini panjangnya. Ini sekitar berapa ya nih, nggak ada keterangannya. Ini mungkin kira-kira 2/6 nih, nggak sampai 3 meter. Cuman nih kelenturan nih, asik banget nih. Ini untuk khusus mikro-mikro, ini ikan mikro cocok nih. Ispul Tanago Yellow Poly 6/7. Sangat ringan, sangat enak. Pakai murah, tapi kualitas mahal nih. Nyaman sekali dipakainya. Untuk bagian bawahnya sendiri, mari kita buka. Oh, keren nih. Bahannya ternyata lumayan tebal. Tebal sekali ini. Oke, Ispul Tanago Yellow, saya kira ini juga lumayan kuat. Ini kalau untuk misalkan kita pas lagi mancing mikro terus ada ikan besar yang menyambar, ini saya kira untuk ukuran ikan 1 kilo, setengah kilo atau 1,5 kilo up nih, kuat nih tegek ini. Cuman kita harus waspada juga nih, warning nih, ada warningnya nih. Warning penghantar listrik, kalau mancing di musim hujan lebih baik nggak usah mancing. Kalau pas hujan langsung berhenti aja, soalnya ini bahannya bisa menghantarkan listrik. Ini ada peringatannya, warning, warning petir dan warning listrik. Oke, sepertinya cuman ini saja yang bisa saya kasih keterangan soal
Hizbul Tanago Yilo Pol 67. Buat teman-teman semua yang ingin tiket seperti ini, cari aja di online-online, banyak di Shopee atau di mana, toko online banyak semuanya. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Salam anjing, salam berwisata, salam berolahraga, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.